Jadi bertemu lagi di channel Cici Beni Realty. Jadi kali ini siang bolong panas-panas seperti ini sila banget. Saya lagi ada di salah satu klaster yang ada di Citralin Surabaya. Klasternya yaitu Northwest Park. Dan di belakang saya ini adalah rumah yang sempat viral ya. Tipe rumah di belakang saya adalah Atalanta dan luas tanahnya adalah 72 meter persegi dengan luas bangunan 103 meter persegi. Selain itu, rumah milenial ini juga dilengkapi dengan full smart home system. Penasaran kan layout dalamnya seperti apa sih? Langsung aja kita langsung intip dalamnya seperti apa. Ikut yuk! Jangan lupa, karena sekarang masih pandemi, harus cuci tangan dulu sebelum masuk rumah ya. Dan di rumah ini dilengkapi dengan wastafel. Jadi di sini bisa langsung kita cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Nah, di sini terdapat kotak. Apakah kotak ini? Pasti penasaran ya. Kotak ini diciptakan karena adanya era pandemi ini. Tujuan dan fungsinya dari kotak ini adalah untuk mensterilisasi semua barang-barang, bisa paket, bisa belanjaan, ditaruh sini dalamnya. Jadi di sini ini nanti ada sinar UV-nya, dia warna blue ya, biru gitu, untuk membunuh virus-virus dan bakteri tentunya ya. Jadi kalau misalnya ada bapak paket nih datang paket, langsung aja masukkan di sini, bersih virus-virus sudah tidak ada. Sekarang langsung kita masuk ke dalam rumahnya. Seperti yang di awal tadi saya bilang, bahwa rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home system. Dari depan sudah langsung terlihat smartnya ya. Smart home systemnya yaitu pintunya sudah tidak menggunakan kunci-kunci ceklek-ceklek lagi ya. Langsung pencet tombol ya. Smart sekali, sudah tidak perlu anak kunci. Langsung pencet passwordnya berapa nih rumahnya ya. Langsung ditutupi. Enggak ya. Langsung aja dipencet kuncinya, langsung kita masuk. Dan belnya tidak perlu begini-begini. Ini di sini ada gambar lonceng, di sini bisa dipencet untuk bel. Ting tung. Dan di sini ini adalah kamera ya. Jadi kamera ini bisa difungsikan untuk kita dari dalam rumah melihat ada siapa sih di depan. Nah, ini smart sekali kan. Jadi enggak perlu kita intip-intip jendela atau buka pintu dulu takutnya nanti pas stranger atau gimana ya. Jadi ini sudah ada kameranya di sini. Penasaran langsung aja, tidak perlu bertele-tele lagi, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, welcome to Atalanta House. Jadi di sini begitu masuk, kita akan melihat di sini adalah ruang tamu ya. Nih, ruang tamu yang bisa digunakan sekaligus sebagai living room. Jadi tuh in one ya, tidak perlu repot-repot lagi tuh ya. Seperti ini. Lalu di belakang sini langsung kita bertemu dengan dapur. Jadi tidak perlu repot-repot kesana kesini ya. Nih, dapurnya. Dan ruang makannya di mana? Di sini ruang makannya. Wah, keren kan? Jadi sudah, ini adalah rumah anti ribet ya. Keren banget. Jadi benar-benar praktis, super praktis. Tidak perlu yang ABCDEFG ya. Langsung semuanya tek 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 gitu ya. Nah, di sini, di bawah tangga ini, kita bisa gunakan sebagai ruang makan. Nah, ini smart sekali kan ya. Jadi di bawah tangga yang biasanya kita gunakan sebagai gudang, di sini disulap sebagai tempat makan. Ini adalah dispenser ya. Ini hitam-hitam ini dispenser, jadi smart banget kan. Nah, baru dua pintu ini kita bisa gunakan sebagai tempat penyimpanan serbaguna. Nih. Dan dilihat di sini mejanya ada laci-lacinya juga ya. Sap-sap kabinetnya juga yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan barang-barang yang lainnya. Nah, kita masuk aja, lihat-lihat dapurnya. Dapurnya nih, widih. Tuh, keren banget. Sampai atas ya, tuh. Semua space digunakan dengan baik di sini. Nah, untuk di lantai satu ini terdapat satu kamar mandi dan juga satu kamar tidur ya. Nah, ini adalah kamar tidurnya.
kamar tidur yang ada di lantai 1 nih. Wow. Kamar ini bisa kita gunakan sebagai kamar orang tua atau kalau tidak mau juga bisa dipakai ya, dipakai dan digunakan sebagai ruang bekerja atau ruang bermain anak, playroom gitu ya. Nih. Nah, seperti ini. Dan di belakang juga masih ada space kosong yang bisa kita gunakan untuk tempat mencuci dan menjemur baju. Nih. Nah, di sini sudah ada mesin cucinya. Langsung dikasih kabinet seperti ini sampai atas ini. Nah, atas ini sudah ada kanopi ya dari kaca. Dan ini tidak tertutup penuh. Jadi angin itu udara masih masuk tuh. Bisa ngintip di atas ya. Tuh, jadi enggak ngap gitu ya, enggak sumpek. Nah, seperti ini. Tuh. Terang banget rumah ini, gila keren ya. Dan tadi seperti saya bilang ya, ada satu kamar mandi. Ini dia kamar mandinya di depan sini. Nah, kamar mandinya tuh ada shower, ada tempat apa? Sabun ya. Di sini juga ada kaca. Kalau nggak mau tembus pandang ya nanti bisa ditutup pakai apa? Kaca film yang gelap ya. Di atas ada X house. Jadi selain ada kaca di situ, kaca ini bisa angin-angin ya. Di sini juga ada exhaust untuk sirkulasi udaranya. Ini wastafelnya sudah smart juga karena bukan cuma wastafel aja tapi di bawahnya dikasih kabinet juga. Jadi semua itu space ada fungsinya ya. Oke. Sekarang kita akan melihat di lantai 2 ada apa sih? Langsung aja kita lihat naik ke lantai 2-nya. Nih, dari sini kita lihat dulu. Set. Wow, lihat di atas. Wah, apa itu di atas? Di atas itu merupakan atap yang terbuat dari kaca. Jadi, cahayanya tetap masuk dan tidak tembus juga. Jadi, kalau hujan ya tentu tidak akan tembus ya. Karena itu kaca. Pencahayaannya itu sudah benar-benar oke banget ya. Wow. Nah, kita sudah masuk di lantai 2. Lantai 2-nya Atalanta Northwest Park. Di sini ada space kosong yang bisa digunakan sebagai meja belajar atau meja kerja seperti ini. Atau kalau tidak mau seperti ini, bisa juga kita kasih lemari kecil ya. Oh ya. Dan di sini adalah kamar lagi. Nah, kamarnya. Kamar ini langsung menghadap ke luar ya. Jendelanya menghadap ke luar. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini ya. Ini bisa dibuka. Karena siang hari panas sekali. Ini balkon kita bisa gunakan ya, bisa dibuka. Jadi bukan cuma hiasan aja, tapi kita bisa keluar balkonnya. Tuh ya. Sebentar, saya kunci dulu. Nah, kamarnya desain yang smart ya. Jadi, space semua itu digunakan dengan baik. Tidak disia-siakan gitu ya, semuanya. Tuh. Jadi, hemat space. Seperti ini, dan ini di balik ini. Jangan salah, ada apa? Ini merupakan kamar utama ya, karena kamar ini kamar yang paling besar. Dan di belakang ini ada pintu rahasia. Sudah terintip kan itu ya pintu rahasianya. Kita lihat dulu pintu rahasia yang ini ada apa sih? Nah, pintu ini adalah lemari ya. Tuh, di atas-atas itu juga bisa kita buka ya. Jadi itu lemari bisa kita buat simpan spray atau bed cover atau selimut ya. Tuh. Ini tentu aja laci ya. Mau buka boleh. Ini laci ya. Satunya juga sama laci. Sekarang Tuhan Yesus. Sekarang kita akan lihat pintu yang sini. Are you ready?
Ini adalah pintu kamar mandi. Wow, tuh. Ya, dari bawah sampai atas. Tuh. Smart banget kan penggunaan space-nya, benar-benar juara ya. Nih. Kamar mandinya cukup besar juga. Bukan yang karena ukurannya kecil terus kecil. Oh, jangan salah. Ini ukuran 72, 6x12. Tapi space-nya luar biasa. Layout-nya itu loh, benar-benar semuanya berfungsi dengan baik ya. Jadi feel-nya gede. Nggak yang ngumpel-ngumpelan gitu. Feel-nya itu benar-benar rumah ini tertata dengan rapi dan besar. Bukan yang sesek gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di luar ada apa lagi. Di sini, keluar dari kamar utama ada kamar mandi. Kamar mandi luar. Nah, kita lihat di atas sini. Kamar mandinya besar. Nah, wah, itu nggak tembus pandang ya. Di atas itu lagi-lagi dari kaca. Jadi cahayanya masuk. Nih, itu sudah ada instalasi untuk water heater-nya. Ada juga exhaust-nya. Kamar mandinya ini gede. Luas banget. Nih. Ini. Tuh. Dari sini ya. Gede banget. Nih. Ini wastafelnya. Sekarang kita lihat kamar yang lain lagi. Di sini di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur. Ya, 3 kamar tidur. Yang satunya ada kamar mandi dalam, yang satunya kamar mandi luar. Ini kamar anak ya. Tuh, atasnya kamar buat tidur, kasur ya. Bawahnya untuk main, untuk belajar. Wow, bagus desainnya ya. Ini kalau anak saya lihat sih bisa betah di sini. Nah, ini lemari untuk baju anak ya. Tuh, dan untuk naik ke atas untuk tidur gimana? Ini ada tangganya. Tangga ini ada lacinya. Coba ya, kita buka. Oh, didorong biasanya. Nah, nih ya. Jadi tangga ini bukan cuma dipakai untuk tangga aja, tapi untuk penyimpanan laci-laci. Didorong. Nih. Buat nyimpan buku-buku atau harta karunnya anak-anak ya. Biasa anak-anak kan pasti punya harta karun ya. Tuh. Wow, ini sih dream room-nya anak-anak banget ya. Tuh. Sekarang kita akan lihat kamar yang terakhir di rumah ini. Tuh, lagi-lagi smart banget ya. Semua furniture-nya ini smart sih. Tuh. Itu lemarinya. Ini kasur untuk tidur. Di bawah ada penyimpanan. Dan ini bisa kita gunakan untuk meja belajar. Terus naiknya juga bagaimana ya? Ini, di sini nih. Nah, mau tidur naik dulu. Nih ya. Ini tentu sama aja kayak yang tadi. Oh, kalau ini tidak didorong, tapi ini ada untuk kita tarik. Tuh. Jadi nggak monoton desainnya. Wih. Ini, tuh, semuanya sama. Nah, bisa semua jadi laci penyimpanan harta karun, ya. Dan di situ ada jendela yang bisa dibuka juga. Nah, jadi gimana guys? Sudah lihat kan gimana layout dalam rumah tipe Atalanta di Northwest Park ini? Cantik banget kan? Cakep banget kan? Saya aja sampai wow, speechless banget. Rumah dengan luas tanah 72 meter persegi, dimensinya 6x12 meter persegi, tapi penataannya itu smart banget. Seperti konsepnya, rumah ini mengusung smart, smart home di dalamnya, smart furnish di dalamnya, dan smart layout. Semua layoutnya, space-nya dipakai, digunakan dengan apik. Jadi, terlihat dan terasa luas meskipun dimensinya 6x12. Tapi tetap lega banget kan? Dan mau tahu berapa harga rumah ini? Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menghubungi saya di nomor yang akan saya tulis di description box nanti ya.
langsung aja hubungi saya di situ. Nanti saya terangkan juga semuanya ada free apa aja sih, banyak free-nya. Salah satunya ya, ada free kanopi, ada free AC di setiap kamar yang sudah terpasang. Lalu ada free smart home dan banyak lagi lainnya. Free-nya itu banyak banget dengan harga yang terjangkau. Info lebih lanjut langsung hubungi saya aja ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video rumah Atalanta di Northwest Park ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye!